Mendingan buruan deh anterin pesanan Mbak Prima. Iya sebentar, pasti saya anterin kan mau ketemu Neng Nunu. Iya, bukannya nggak boleh. Cuma kan kalau ada Pak Farul, Bapak dimarahin lagi nanti. Bapak tahu sendiri, dia orangnya disiplin banget. Iya, tapi kan si Kombo Chandra juga belum datang. Jadi santai aja lah, saya juga nggak takut tuh sama si, apa? Pak Bahlul. Bapak. Neng Nunu. Ah! Ada Pak Kobocan. Kobocan. Jangan pernah mempermainkan nama orang. Iya, itu Mak Pak Julham. Pak apa? Iyalah, pokoknya Mak itu. Bang Opang. Pak Harul. Ini mau mengantarkan nasi, ikan teri, dan sayur asam. Buat dulu. Oh, tentu bukan. Ini buat Mbak Prima. Oh, emang saya orangnya bisa dibohongin ya menurut Bang Opang? Hah? Gak mungkin Mbak Prima itu makan sayur asam. Mbak Prima, bukan Prima. Udah datang ya? Udah. Ini pesanan saya kok. Nah, tuh. Benar, Mbak Prima itu suka sayur asam karena ada vitaminnya. Ikan terinya juga memang kesederhanaan Mbak Prima itu ditunjukkan di sini dengan bungkus yang sangat sederhana. Itu Bang Opang, saya pesan satu ya. Udah habis. Bang, masih lama nggak? Bentar lagi nih, Mas. Katanya mau main ayunan. Mas. Oke. Firman. Mas. 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 Iya, udah selesai. Oh, udah. Berapa? Jadi semuanya 16 ribu. Ya, pas ya. Ya. Ya, makasih Mas. Ya. Mas? Ya. Kenal sama Mas Firman? Kenal lah. Dia kan satu kerjaan sama saya. Oh. Itu yang sama Firman siapa ya Mas? Anak kecil itu tuh. Oh itu? Iya. Itu anaknya Mas. Anaknya Mas Firman. Anaknya? Iya. Mang Odet ngetes kesabaran saya ya? Pak Fahrul, harus bangga punya rasa sabar, teh. Mang Odet, saya kan sudah bilang nunggunya di luar. Pak Fahrul panas di luar, teh. Asli. Terus saya harus sedih kalau Mang Odet kepanasan gitu. Gak ya? Gak usah repot-repot, guling-guling aja. Mang Odet. Ngapain di sini? Ini mau nganterin Nunu makan siang, tapi nggak boleh masuk sama Pak Bahlul. Tapi siapa nggak boleh, kan pilih kasih. Nunu, Mang Odet, ya. Bukannya nggak boleh, Opang tuh bawa makanan buat Mbak Prima, jadi boleh masuk kantor gitu. Waduh, itu mah. Odet nggak boleh masuk, ditahan-tahan, nggak boleh. Coba, kalau dijemur, Odet juga. Ya udah gini aja, kan Nurul pengen makan siang di kantin. Kalau mau makan bareng aja di kantin. Ayo. Ya. Nunu? Rame-rame kok makannya. Gimana Mbak Nurul? Kita jadinya makan kemana nih? Ini Mas Alil ikut juga. Nggak ikut, kan. Semua detail ditinggalian. Yuk ah, yuk. Ya udah, makannya rame-rame kok. Assalamualaikum, Mas. Yuk, Mas. Nah, ini rumah saya. Oh, yang ini? Iya. Oh ya, silakan Bapak duluan. Ayo. Mari. Bu. Bapak dari mana sih, Pak? Habis beli ini, Bu. Oh, iya. Ini siapa? Pengendara OKJek. Tekang ojeknya, Ibu. Nah, ini Bapak habis beli ini. Buat Ibu. Betul, Pak. Ibu kan hari ini ulang tahun. Nih.
Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Bapak perhatian banget sama Ibu. Selamat ulang tahun ya, Bu. Sehat-sehat selalu. Amin. Ibu. Hasilnya bagus jadi banget. Cantik. Hei, ini kenapa rame banget sih? Kan masih jam kerja. Prima, maaf. Ini loh lagi nyoba HP baru aku. Ayo dong, Prima ikutan foto. Ikutan, Mbak. Sekali-kali. Aduh, enggak deh. Saya mau pergi beli kado buat sepupu saya. Kan bentar doang, Mbak. Iya, Mbak. Ayo dong, Mbak. Yaudah deh. Nah, gitu dong. 1, 2, 3. Coba kan? Ya, bagus. Mbak lihat hasilnya. Bagus kan? Bagus kan? Oh iya ya. Bagus banget hasilnya. Iya, Mbak. Keren tahu hasilnya. Gimana, Mbak? HP baru saya keren kan? Canggih pula. Udah gitu, kamera depannya aja 20 megapiksel. Terus punya selfie soft light. Jadi kalau kita foto di tempat yang cahayanya minim, gambarnya tetap bagus. Iya. Oh iya. Dan handphone itu punya fitur faster fingerprint unlocking. Jadi lebih aman. Iya, Mbak. Wah, Mbak Prima canggih banget ya. Baru lihat aja udah tahu semuanya. Kang Det. Ya? Ini makan siang yang tadi Kang Det bawain buat menu. Dibagi dua semuanya ya. Sayurnya dibagi dua, lauk-lauknya dibagi dua, sama nasinya juga. Pasnya. Pas. Tukang Odet ya. Kang Odet mah seneng pisan bisa makan berduaan sarang Neng Nunu. Jarang pisan Neng Nunu. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Ya ya wah benar. Katanya mau makan bareng. Dua. Tapi berduaan, enggak bareng ini. Winda, Bella, sini dong, gak boleh. Berdiri, Mang Odet. Gak muat, atuh pak, kursinya juga. Pindah makannya, ya. Farun, di situ sok, Mang Odet, sok duduk lah. Tantangin saya, Mang Odet, ya? Insya Allah, enggak. Duduk tuh gimana, Mang Odet? Sini, atuh. Kata siapa? Kata saya.